Ikuti langkah-langkah berikut ini. Klik kanan. Abis itu kalian pilih mau ubah suara yang mana. Misalnya suara ini, suara ketika Asbi colokan. Abis itu kalian bisa pilih suara yang udah kalian siapin sebelumnya. Buat diganti di sini. Sebenarnya kalian bisa ubah suara yang lainnya di sini. Bisa tambahin suara juga. Di tulisan yang nggak ada logo speakernya. Yaps, udah gitu aja. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Kalau kata YouTuber mah. Sekian dan terima kasih.